kantor Bea Cukai Los Sumawe menggelar pemusnahan ratusan ribu batang rokok ilegal di halaman kantor Bea Cukai Los Sumawe, Jumat 3 Mei 2024 pagi. Ratusan ribu batang rokok berbagai merek dan jenis tanpa pita cukai tersebut dimusnahkan dengan cara dicincang, kemudian dibakar di dalam drum. Rokok ilegal tersebut merupakan hasil dari penindakan terhadap dua orang tersangka bersenial J dan R, merupakan warga Kabupaten Aceh Utara Aceh yang ditangkap oleh petugas gabungan di daerah Simpang Rambung, Kampung Sumira, Kecamatan Nizam Antara, Aceh Utara pada Jumat 8 Maret 2024 kemarin. Kepala Bea Cukai Los Sumawe Agus Siswandi dalam keterangannya mengatakan, selain menyita barang bukti sebanyak 298 ribu batang rokok berbagai merek dan jenis tanpa pita cukai, pihaknya juga berhasil mengamankan dua orang pelaku beserta satu unit kendaraan jenis mobil pickup sebagai pengangkut. Kedua pelaku J dan R ditangkap oleh petugas setelah pihak Bea Cukai menerima informasi dari masyarakat ada upaya peredaran gelap rokok ilegal di daerah Simpang Rambung, Kecamatan Nizam Antara, Aceh Utara. Menurut Agus, diduga rokok ilegal tersebut berasal dari impor luar negeri, yakni negara Vietnam dan Thailand. Rokok ilegal tersebut akan diselundupkan dan diedarkan pemasarannya ke beberapa daerah pedalaman di Aceh, di antaranya Kabupaten Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Aceh Utara. Kepala Bea Cukai Los Sumawe juga menyebutkan pihaknya akan meningkatkan pengawasan dengan bekerja sama polisi militer TNI AD maupun instansi lainnya, melakukan patroli di perairan maupun melakukan razia di kios-kios pedagang dan menindak tegas bagi pelaku kejahatan tersebut. Sementara dalam kasus ini mengakibatkan kerugian negara ditafsirkan sekitar di atas 300 juta rupiah serta berdampak mengancam kesehatan masyarakat. Sedangkan dua orang tersangka J dan R akan dikenakan dengan hukuman minimal selama 1 tahun dan maksimal paling lama 5 tahun. Dan pemulihan barang bukti dalam tahap penyidikan sejumlah 298 ribu batang rokok ilegal, rokok yang tidak dilekati pita cukai. Kita lihat merek-mereknya ini dari impor ini, dari artinya dari luar negeri ya, kemungkinan dari Vietnam atau dari Thailand atau negara lain. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.